sudah diamankan ya udah itu aja tuh polisi. Gimana Pak? Ya kan ada pelaporan, pelaporan itu memenuhi unsur ya kita lakukan penyidikan sesuai aturan ya kan. Kebetulan apa pelakunya ada ya sudah kita lakukan upaya penegakan hukum sesuai pasal yang disangkakan. Laporan ya. Sendiri apa sih ini? Laporan ada pencemaran nama baik, ada fitnah melalui media elektronik ya, media sosial ya. Dari Kiki ada, YouTube ada, di TikTok juga ada. Ditangkapnya sendiri kapan? Hari apa? Hari apa kemarin? Ya. Hari minggu yang lalu ya. Sabtu minggu lah. Ya. Sabtu dini hari. Cukup ya? Mungkin atas sendiri laporannya tanggal berapa mungkin? Dan siapakah yang datang ke sini untuk melakukan katanya langsung atau didampingi? Beberapa orang. Lupa saya cek datanya dulu ya. Tapi katanya sudah datang ke sini belum Pak untuk pemeriksaan berkas keterangan. Ya sudah dong, tersangkanya sudah ditangkap. Kapan Pak Atanya diminta keterangan mungkin Pak? Sudah sebulan yang lalu ya. Sebulan yang lalu ya. Cukup ya. Ada lagi Pak, berapa lama sih Pak proses untuk sampai nangkapnya itu Pak? Berdasarkan dari laporannya Pak. Kenapa? Lamanya panjang penangkapannya dari proses laporan itu Pak. Dari laporan ya. Nanti saya lihat datanya dulu aja. Ya. Itu tersangka diamankan di rumahnya Pak. Di tempat tinggalnya. Tempat tinggal ya? Kontrakannya ya. Dan hari ini orang tua beli tersangkanya sendiri hadir Pak. Enggak tahu. Emang hadir. Tahu dari mana emang? Tadi ada Pak, tapi enggak mau nanya ya. Udah tahu nanya saya. Ya, itu diamankan di daerah mana Pak? Bogor. Oh, tersangka tinggal di daerah Bogor Pak. Kontrakan udah jawab, kontrakannya di Bogor, betul kan? Oh, iya. Kontrakannya di Bogor, kan udah jawab kan? Oke, apa lagi? Siap, makasih. Makasih, udah pulang. Ya,